Ya, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kita masuk pada materi kali ini adalah aspek hukum dalam bisnis dengan judulnya hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Di dalam sesi ini kita akan membahas dalam materi kita ini kita akan membahas di mana hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini sering timbul pertanyaan apa yang disebut dengan pengertian daripada hukum perjanjian, yaitu suatu tindakan di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal menurut pasal 13-13 KUHP Perdata. Menurut Jumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Ersubjekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut pasal 13-13 KUHP Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber daripada perikatan. Baik, jika tadi sudah diterangkan Pak Konaha apa itu perjanjian perikatan, saya coba masuk kepada bentuk apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah dipenuhi 4 syarat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 13-20 KUHP Perdata, yaitu pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang atau suatu sebab yang halal. Kemudian, setelah tadi ada syaratnya, tentu mempunyai sebab akibat. Apa akibat suatu perjanjian? Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Kemudian kita masuk kepada bentuk akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1340 ayat 1 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1331 KUHP Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Nah, mengenai yang kedua adalah mengenai kebatalan atau nulitas dalam perjanjian suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam pasal 13-20 kita Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Nah, berikut ini ada beberapa macam-macam kebatalan atau kebatalan daripada perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian yang dapat dibatalkan, dan yang kedua, yang bagian kedua adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kita bahas pada
perjanjian yang dapat dibatalkan. Apa itu perjanjian yang dapat dibatalkan? Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian. Yang pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 di waktu mendatang, dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak capat untuk bertindak hukum. Di dalam pasal 1330 sampai dengan pasal 1332, itulah perjanjian yang dapat dibatalkan. Kami berharap kepada masyarakat nanti untuk membuka kita undang-undang perdata ini. Perjanjian yang batal demi hukum, yaitu suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Yang ketiga adalah kebatalan relatif dan kebatalan mutlak. Suatu kebatalan disebut relatif jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja, dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Nah, perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti ada konsekuensinya. Nah, jenis-jenis perjanjian ini perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian obligatoire dan kebendaan, perjanjian konsensual dan real. Baik, setelah diterangkan tadi mulai perjanjiannya, kita masuk yang pertama, perjanjian timbal balik dan sepihak. Perjanjian timbal balik dan sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Seperti halnya pada perjanjian jual-jual beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasinya. Sebagaimana disebutkan dalam contohnya, yaitu hibah yang diatur dalam pasal 166 KUH Perdata dan perjanjian pemberian kuasa pasal 1792 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur di dalam KUH Perdata, serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan di dalam masyarakat. Perjanjian obligator dan kebendaan. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedang perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Nah, perjanjian kita masuk pada perjanjian konsensual dan real. Timbul pertanyaan, apa itu perjanjian konsensual? Dalam hal ini, perjanjian yang timbul baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak, di mana tujuan dari perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Nah, perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
Unsur-unsur daripada perjanjian, ada beberapa unsur daripada perjanjian itu. Yang pertama adalah para pihak, disebut dengan subjek. Yang kedua adalah ada persetujuan yang bersifat tetap. Dan yang ketiga adalah ada tujuan yang pernah dicapai dalam suatu perjanjian. Keempat, ada prestasi yang dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, ada bentuk tertentu atau tulis atau lisan. Yang keenam adalah ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Baik, setelah kita tadi masuk kepada perjanjian, kita kepada masuk kepada pengertian konsumen. Istilah konsumen berasal dari kata consumer, Inggris dan Amerika, atau konsumen dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, arti kata konsumen adalah lawan dari produsen. Setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Kemudian masuk kita, konsumen menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian masuk kita kepada pengertian hukum perlindungan konsumen. Ingat ini, berhati-hati, pengertian hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam bermasyarakat. Sementara itu, ada beberapa pandangan para ahli. Menurut para ahli, yang salah satunya Profesor Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, hukum konsumen adalah keseluruhan ajas-ajas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, menurut ahli yang bernama Z. Nasution, bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Jadi pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen. Sedang bagian-bagian tentunya yang mengandung sifat-sifat membatasi, mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen. Nah, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena itu, seharusnya upaya perlindungan konsumen dapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikat baik serta mencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum perlindungan konsumen ini yaitu Undang-Undang Dasar 1995 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan
bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional dibutuhkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, Undang-Undang Nomor 86/1999 tentang perlindungan konsumen, lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan asas kerugian atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-undang perlindungan konsumen ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen itu sendiri. Baik, kita masuk kepada asas perlindungan konsumen. Dalam hal ini kita lihat pertama asas keadilan. Kemudian asas manfaat. Yang kemudian asas keseimbangan. Yang kemudian asas keamanan dan keselamatan. Yang kemudian asas kepatuhan. Kemudian kepatuhan hukum, maaf. Kemudian asas manfaat. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kemudian masuk kita kepada asas keadilan. Asas keadilan yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian kita majus asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Nah, dari asas-asas ini ada tambahan asas-asas keamanan dan keselamatan konsumen. Nah, asas keselamatan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen ini adalah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yaitu sebagai yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, dan yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa. Yang ketiga adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Hak dan kewajiban konsumen ini, istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. Secara umum, terdapat 4 hak dasar konsumen yang diakui secara internasional, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan informasi.
Yang ketiga adalah hak untuk memilih. Dan yang keempat adalah hak untuk didengar. Baik, kita masuk kepada hak-hak konsumen. Ada empat hak-hak konsumen. Ada lima hak konsumen. Yang antara lain satu, hak-hak konsumen diatur dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8/1999, yaitu sebagai berikut, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Lima, untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian, juga ada yang menjadi kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, yaitu sebagai berikut, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Empat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 Undang-Undang dan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang yang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab daripada pelaku usaha. Nah, hak pelaku usaha diatur juga dalam undang-undang perlindungan konsumen ini, yaitu di pasal 6. Apa itu hak pelaku usaha? Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang berikut adalah yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Baik, kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Satu, beritikad baik dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Ketiga, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Empat, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau memperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Lima,
menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 6. Memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberikan konsumen ganti rugi atas pergantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa. Salam sehat.